bagus, teman-teman gue pinter, nilai-nilai gue oke, gue ranking 1 kayak, men itu pasti di Indonesia Timur lah, daerah-daerah terpelosok gitu, kayaknya kita di Jakarta, the capital gitu, semuanya kayaknya kita baik-baik aja gitu. Ada yang mikir kayak gitu? Banyak. Oke. Tapi ada sebuah penelitian dari Harvard yang bilang seperti ini. Ini bikin gue tercengang banget pas gue tahu, pas gue nulis ini. Indonesia itu untuk mengejar ketertinggalan, untuk sama dengan rata-rata negara maju di dunia dalam bidang pendidikan, kita butuh 128 tahun untuk mengejar ketertinggalannya. Sekali lagi, Indonesia butuh 128 tahun untuk bisa sama dengan rata-rata negara maju di dunia dalam bidang pendidikan. Ini kita nggak ngomong negara yang paling maju, enggak. Untuk dengan rata-rata aja, kita butuh 128 tahun, teman-teman. Dua generasi. Gue gak tahu kalau kalian, tapi kalau gue sih ogah nungguin 128 tahun. Kalau semua orang di Jakarta bisa lulus SMA, yang mana ini belum kesampaian, belum semuanya SMA lagi, ya kan? Banyak orang-orang yang SMA gitu. Kita baru bisa mengejar ketertinggalannya sebanyak 1/7. Dan di riset yang sama dia juga bilang, kalau semua orang di Jakarta bisa masuk kuliah, dia bilangnya masuk, bukan lulus. Yang mana rada nearly impossible, rada gak mungkin juga gitu, mengetahui gimana pendidikan Indonesia sekarang. Kita baru bisa mengejar ketertinggalannya sebanyak setengahnya. Which means berarti kita masih punya utang untuk ngejar itu sebanyak 69 tahun. Gue gak tahu tuh masih hidup apa enggak 69 tahun ke depan. Dan kalau kita cuma gini-gini aja, doing business as usual, masalahnya tetap ada dan gak ada solusi yang signifikan. Sekali lagi yang signifikan. Mau sampai kapanpun, kita akan bergelut di masalah-masalah ini aja teman-teman. Gak kemana-mana. Kalau pendidikan Indonesia tuh emang gini aja jelek. Dan semua ini semakin sulit ketika kualitas guru-guru di Indonesia juga masih minim sekali. Kata Mobagu. Tahu enggak kata Mobagu? Enggak tahu kan? Itu kayak sekitar 2 jam lagi dari Manado naik speedboat gitu. Jadi mau di mana pun semua orang ini harus punya akses belajar di mana saja dan kapan saja. Kita butuh solusi yang kualitasnya sama baiknya di seluruh penjuru Indonesia. Kita butuh solusi yang bisa menjawab dua masalah, teman-teman. Akses dan kualitas. Apa? Akses dan kualitas. Dan solusi ini harus segera. Karena itu tadi, pendidikan di Indonesia sudah ada di tahap gawat darurat. Dan inilah ada, dan ini adalah yang bikin gue excited ketika gue diajak join sama Ruang Guru. Karena buat gue, apa yang dikerjain sama teman-teman di Ruang Guru ini, itu menjawab dua masalah tadi, teman-teman. Akses dan kualitas. Akses belajar yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, mau dia di kota besar, kota kecil, dengan kualitas pendidikan terbaik pastinya.